عبادنا الله تقبل الصلاة اللهم إلى رواه سادتنا أهل كساب رسول الله محمد بن عبد الله وعلي بن أبي طالب فاطمة الزهراء الحسن الحسين وسائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته وأتباعه وإلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين أن الله تغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة ويفرج عن المسلمين واختم لنا ولكم الحسنى في خير ولطف العافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جمعنا وإياكم في هذا المكان المبارك الذي تتنزل عليه الرحمة والبركة فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل الرحمة ويجعلنا من أهل البركة ويجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى إن شاء الله أمين رب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan rahmat daripada Allah. Maka pada malam ini kita dipertemukan Allah. Yang mana tinggal beberapa hari lagi kita nak masuk ke dalam bulan Ramadan. Maka mudah-mudahan Allah sampaikan kita pada Ramadan insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, walau bagaimanapun kita akan meneruskan pengajian kita. Yang mana pada malam ini hadis kita yang ke-6 dan yang ke-7 insya-Allah kita baca malam ini dan insya-Allah saya sentuh sedikit berkenaan dengan Ramadan insya-Allah. Hadis kita yang ke-6 tuan-tuan tajuk dia bagaimana kita akan menghadapi sakaratul maut. Kita dengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Aisyah radhiyallahu anha qalat رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالموت وعنده قدح فيه ماء وهو يدخل يده في القدح ثم يمسح وجهه بالماء ثم يقول اللهم أعني على غمرات الموت وسكرات الموت وانتوان عند رحمة الله سبحانه وتعالى Daripada Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Satu ketika aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa bil maut. Yang mana ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang nak menghadapi kematian. Sedang nak menghadapi kematian wa 'indahu qadah fihi ma dan di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu ada qadahun iaitu satu mangkuk fihi ma'un dalam mangkuk itu ada air wa huwa yudkhilu yadahu fil qadah Nabi sepanjang dia terbaring menghadapi sakaratul maut menghadapi mati sentiasa Nabi masukkan tangan dia ke dalam mangkuk itu dan menyapu muka dia ثم يمسح وجهه dia masuk tangan dia dalam air tu dia sapu muka dia tak berapa lama lepas tu dia masuk lagi tangan dia dia sapu muka dia dalam keadaan Nabi nak menghadapi kematian ثم يقول dan Nabi pun berkata ketika dia sedang nak menghadapi kematian Nabi kata apa Allahumma a'inni ya Allah bantulah aku ala ghamaratil maut daripada kepedihan yang kepedihan mati wa sakaratil maut dan sakaratil maut. Baik, kejap lagi saya terangkan sakarat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, pertamanya nak cerita kat sini, Aisyah dia beritahu dalam riwayat bawah Tirmizi, dia kata dia nampak Nabi SAW ketika mana Nabi nak meninggal, ada mangkuk air di sebelah Nabi. Ini salah satu cara
Kalau orang nak meninggal, ada air sebelah dia, kita sapukan muka dia kalau dia tak boleh nak sapu. Sebab dia nazar. Sebab apa tuan-tuan? Mudah-mudahan dengan air itu menyejukkan dia. Mengurangkan dan meringankan. Ini dilakukan oleh Rasulullah SAW. Yang mana tuan-tuan yang dirahmati Allah, Aisyah kata ada mangkuk air di situ dan Nabi sendiri duk celup tangan dia ambil sapu muka. Yang mana ketika itu terlalu pedihnya kematian, maka Nabi pun minta doa daripada Allah. Ya Allah, bantu aku menghadapi kepedihan mati dan bantu aku menghadapi sakaratil maut. Baik. Sebelum itu kita imbas balik sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam dia mati macam mana. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW ketika mana di dalam rumah dia. Ketika nak menghadapi mati, ketika itu yang ada dalam rumah dia, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Aisyah radhiyallahu anha. Yang mana tuan-tuan, ketika mana Jibril duduk di sebelah Rasulullah SAW, tiba-tiba datang dua orang pemuda mengetuk pintu, maka dibuka oleh Aisyah. Ketika dibuka oleh Aisyah, maka Nabi SAW menjemput dua orang itu masuk. Lalu Nabi SAW melihat Abu Bakar, dia kata, wahai Abu Bakar, ini Jibril dan ini Izrail. Datang sebagai tetamu ketika itu, nak menjalankan tugasnya. Maka ketika itu Izrail berkata pada Rasulullah, atas perintah Allah SWT, Izrail kata pada Nabi, ya Muhammad, wahai Muhammad, aku diperintahkan oleh Tuhanku untuk bertanya kepada kau, nak tak aku tarik nyawa kau atau aku biarkan kau terus hidup? Ini perintah Allah kepadaku. Maka Nabi SAW menjawab apa? Ashtaqtu li liqa'i Rabbi. Dia jawab kepada Israel, aku rindu nak jumpa Tuhan aku. Maknanya Nabi SAW mengatakan, ha, ikutlah apa yang Allah SWT perintahkan. Kalau ajal dia dah sampai, maka ambillah nyawa dia. Dia rindu nak jumpa Allah SWT. Masa dia cakap macam tu, Jibril dan juga Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menangis. Tidak mampu menahan kesedihan dengan jawapan Rasulullah SAW. Ketika tu Israel bangun dan duduk di kepala Rasulullah SAW. Dan menyebut, menyeru, seru, menaik roh Rasulullah SAW. Maka dia membaca, auzubillahi minasyaitanir rajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyan, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Israel dia tarik nyawa Rasulullah SAW, dia kata apa? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai nafsu yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyan, kembalilah kepada Tuhan kau dalam keadaan redha dan dia meredha'imu. Fadkhuli fi ibadi, maka perintah Allah, masukkanlah nafsu mutmainnah ini kepada hamba-hambanya. Dan salah satunya yang paling mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fadkhuli jannati, dan akhirnya akan masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Ini saat kematian Rasulullah. Sayyidina Umar ketika itu di luar dengar orang berkata, Muhammad, Nabi Muhammad sudah meninggal, Nabi Muhammad sudah wafat, Nabi Muhammad sudah wafat. Sayyidina Umar ketika dengar, dia marah sebab dia ingat orang main-main ke Rasulullah SAW. Lalu dia buka pedangnya. Dia kata, siapa yang sebut Muhammad mati, aku pancung kepala. Zaidina Umar punya sedih. Dia tak mau dengar Nabi mati. Akhirnya dia dah mengamuk di luar. Jibril, apa ni, Sayyidina Abu Bakar pun keluar ketika itu Nabi sudah wafat. Sayyidina Abu Bakar pun keluar, nampak di depan masjid Sayyidina Umar seperti orang mengamuk. Marah orang yang mengatakan Nabi itulah wafat. Dia pun naik di atas mimbar. Kemudiannya dia memegang mimbar dan mengatakan, may ya'budu Muhammadan fa innahu qad mat wa may ya'budullah fa innahu hayyun la yamut. Abu Bakar dia kata apa? Dia tegur Sayyidina Umar secara umum. Dia kata, sesiapa yang menyembah Muhammad, maka sesungguhnya Muhammad sudah wafat. Tetapi sesiapa yang menyembah Allah, dia itu tidak mati-mati dan ianya hidup sentiasa. Dia itu hidup dan tidak mati-mati. Bila Sayyidina Umar dengar, barulah dia tahu dia bersalah. Maka ketika itu menangis Sayyidina Umar Al-Khattab, mengenangkan kewafatan Rasulullah SAW. Ini ketika mana syakab Nabi SAW wafat. Dan Bilal sejak daripada itu dia sudah tidak azan sudah. Sehinggalah zaman Sayyidina Hasan wal Husain yang terlalu meminta, sehingga Bilal mengatakan, kamu ini cucu Rasulullah. Walain minta semua dia tak buat.
Tapi cucu Rasulullah ketika itu minta Hasan dan Husain. Maka Sayyidina Bilal pun pergi. Dan dia mula azan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ketika itu seluruh Makkah semuanya keluar. Kerana mengingatkan Rasulullah hidup kembali. Kerana dengar suara Bilal berapa. Pergi-pergi tengok. Dan Sayyidina Bilal tidak mampu menghabiskan azannya. Bila sampai saja. Ashadu anna Muhammad. Dia berhenti. Dan dia terus menangis tidak henti-henti. Tuan-tuan, kita tengok kasih sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Dan mereka semua, akhir mereka, penghatam mereka, penghatam yang baik. Khitamuhu misk, penghatam yang baik. Dan 10 di antara mereka, disebut sebagai ahli syurga, masuk bighairi hisab, tanpa hisab, di antaranya Sayyidina Abu Bakar, Khulafa Ar-Rasyidin. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kerana itu Nabi, walaupun begitu, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam ketika menghadapi mati, tuan-tuan, dia dalam keadaan hadapi mati pun Nabi rasa terlalu dan teramat sakit, tuan-tuan. Dan Nabi minta pada Allah, Allahumma a'inni ala ghamaratil maut wa sakaratil maut. Bila dibahaskan sakaratil maut, bila sebut sakarat, dia kalau kita tengok dalam kamus, saya pun tak tahulah, dia ada dalam bahasa Inggeris, ada yang tulis animation suspended. Nampak? Ada yang tulis fainting spell. Tuan-tuan rahmati Allah, ala kulli hal, makna dia bila dibahaskan oleh ulama dalam bahasa Arab, sakarat ini iaitu satu gambaran ketika nak mati. Orang yang nak mati, dia akan nampak macam-macam, tuan-tuan rahmati Allah. Akan diperlihatkan dia sesuatu yang macam-macam sebelum dia meninggal. Dan kebanyakan yang nampak, iaitu syaitanlah yang melakukan perkara tersebut. Yang mana syaitan berupa dan mengaku sebagai Tuhan. Dia pakai cantik-cantik, dia kata dia Tuhan. Dia menyerupai bapa kita, dia kata bapa kita. Dia menyerupai mak kita, dia kata mak kita. Karena itu Imam Ghazali kata, paling ditakuti su'ul khatimah, mati tak baik, iaitu ketika sakaratul maut. Kadang-kadang orang itu dalam keadaan hidup lagi, tapi keadaan nazak, sedang menghadapi sakaratul maut. Bila syaitan mengatakan bahawa dia adalah Tuhan kita, maka orang itu bila mengaku saja, maka dia telah kufur di akhir kematian dia. Maka syurga pun tak tahu dia kufur, sedangkan dia hakikatnya sudah kufur di sisi Allah SWT. Itu Imam Ghazali kata cukup risau. Kerana itu kita ni nak kena belajar dan nak kena Allah, kenal Allah tu siapa. Supaya bila kita kenal Allah dan sifat-sifatnya, ketika kita nak mati, bila syaitan muncul dan mengatakan dia Tuhan, kita kata kau bukan Tuhan, kerana Tuhanku tidak bersifat seperti kau. Nampak? Tapi kalau tidak, maka kebanyakannya Imam Ghazali menyebut dalam kitab Ibn Hajjul Abidin, mati dalam keadaan sedemikian. Jadi kita ni Ramadan nak dekat ni, tuan-tuan. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur masuk Ramadan. Dah ramai dah ada yang mati sebelum sampai Ramadan, yang bau-bau ni pun ada. Kita ni pun tak tentu lagi berapa hari lagi, minggu depan. Kita tak pasti lagi, minta Allah. Kali itu kita minta apa dia? Wa ballighna Ramadan. Minta sampaikan kita pada Ramadan. Takut mati di tengah jalan, tak sampai kita pada Ramadan. Walaupun pada zahir pandangan manusia akal, Ramadan yang sampai pada dia. Tapi Nabi kata, sampaikan kita pada Ramadan. Satunya sebab mudah-mudahan kita sempat, nyawa kita panjang. Satu lagi, motivasi daripada Nabi supaya kita ni yang bersungguh-sungguh menghadap Ramadan. Bukan Ramadan datang pada kita dan berlalu macam tu aja. Macam orang datang rumah kita, dia berhajat dengan kita. Dia datang rumah kita. Kita yang dalam rumah yang tak berhajat dengan dia, biasanya tak suka dia datang. Kena pula datang waktu tengah hari. Kena pula datang waktu makan. Kena pula datang time kita nak tidur. Bila dia datang, kita yang dalam rumah biasa tak berapa nak berapa sungguh. Tapi yang datang tu bersungguh. Maka Ramadan ni biar kita yang datang pada dia. Bukan Ramadan yang sampai pada kita. Kan itu Nabi kata, man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Buat azam, tuan-tuan. Buat azam. Saya berazam juga, tuan-tuan, yang dirahmati Allah. Ha? Mudah-mudahan di dalam Ramadan ni saya bajet. Dalam sebulan itu, saya khatam pada kurangnya 30 juzuk. Dan sekurang-kurangnya separuh daripada Al-Quran itu saya nak baca. Dan dengan sama, dalam masa yang sama, membaca terjemahannya. Kita dah set waktu-waktu dia. Dan dalam bulan Ramadan, baru ni saya ceramah, saya terikut. Saya rasa gembira dengan apa ni, azam seorang ustaz yang forum dengan saya. Saya pun nak buat macam dia juga. Yang mana dalam bulan Ramadan, saya sekurang-kurangnya
ada dalam 5 atau 6 buku agama yang saya nak baca dan nak khatamkan dalam bulan Ramadan. Ini azam saya dalam masa saya keluar dalam bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah berkati. Kita buat macam tu, tuan-tuan. Boleh. Buat jadual dalam bulan Ramadan. Aku masak time bila? Aku nak baca buku bila? Ini peluang kita. Sebab takut Ramadan yang akan datang, kita tidak berpeluang. Kita tak pasti. Jadi cuba atur. Mudah-mudahan kita diterima apa yang kita nak buat dalam Ramadan. Supaya bila kita mati nanti, dalam keadaan kita tenang dan dalam keadaan sakit kita, sakit yang tidak melambak, dan kita diterima dan kita dimasukkan dalam diri kita nafsu mutmainnah, akhirnya masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala dengan tenang. Ini tuan-tuan rahmati Allah. Karena itu tuan-tuan, Nabi sendiri mengatakan la ilaha illallah innalil mauti sakarat. Nabi pernah kata tiada tuhan yang disembah melainkan Allah, sesungguhnya bagi kematian itu ada sakarat. Ada gambaran-gambarannya ketika kita mati akan ada sakarat yang menyebabkan kalau kita berilmu dan beramal dan beriman pada Allah, kita selamat ketika itu. Kalau tidak, maka tidak. Cuba dalam bulan Ramadan ini tuan-tuan yang dirahmati Allah, buat azam, buat pengajian, nak belajar, baca kitab, tazkirah. Bagus, buat tazkirah. Saya baru di forum. Ada soalan yang ditanya. Ustaz, memandangkan sekarang ini, apa pendapat Ustaz secara ilmiah, secara ilmu, sekiranya orang melakukan tazkirah di bulan Ramadan, sebahagiannya mengatakan mengganggu ibadah mereka, sebahagiannya katakan tidak mengganggu, Ustaz sendiri rasa macam mana? Ya. Saya pun bila kata, baik, kita ni nak jawab secara ilmiah. Dia nak kena faham maksud mengganggu. Dia mengganggu ni, sesuatu yang mengganggu menyebabkan yang diganggu itu hasilnya tidak sempurna. Itu gangguan. Okey? Contoh tuan-tuan tengah buang air besar. Oh, ketuk pintu tuan-tuan. Ganggu tuan-tuan atau gegarkan jamban. Tuan-tuan tak dapat keluar semua tuan-tuan. Dia akan terganggu dan tidak akan sempurna pengeluaran perkumuhan itu. Ini gangguan. Kita tengah nak baca buku, tiba-tiba orang datang ajak borak, mengganggu. Akhirnya tidak sempurna baca buku kita. Kita tuan-tuan yang dirahmati Allah, contohnya sedang menyapu, orang ajak pergi ke tempat lain, buang masa, contohnya mengganggu, akhirnya sapu sampah tidak sempurna. Ini sifat mengganggu maksudnya. Tapi bila kita buat tazkirah, ianya bukan mengganggu.